Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Purbalingga. Ya, ngopi dikit, ngopi, ngopi men bergas. Nah, udut ya udut ke, udut, ya udut. Cerita bupati, arep milih bupati. Rika kepengen jadi bupati, oleh Rika kepengen jadi bupati, oleh baik, orang apa-apa. Tak dukung, ya. Tapi kok udah ngerti, kok ke siapa? Bupati itu udah jelas, tapi kok anak kecamatan, anak ke lurah, anak ke bakul pete, anak orang masalah. Ya, orang kudu anak presiden ya di bupati orang. Oh ya kena di bupati, nyong ya kena. Sing penting ngerti siapa apa ke dewek. Ya, ya lur ge, angger kepengen jadi bupati ya. Gue ana syarat si jine. Syaratnya gue kompetensi, kompetensi. Nah, kaki Sarkawi ngomong kompetensi, daya saing. Jadi daya saing dari bupati apa ora Rika? Angger nyong tau urung, nyong suka dukung ben dukung Rika di bupati. Kompetensinya ya akeh ya. Kudu deh jadi SDM sing apik. Duwe prestasi, pinter, syukur sekolah dhuwur, syukur sekolah maring luar negeri, pinter ngaji, pinter kuwe. Orang pun berangan-angan prestasi kayak gini, prestasi tingkat nasional, prestasi tingkat Jawa Tengah, prestasi tingkat RT, RT bi anak gini prestasi nih, ini anak bukti nih itu. Jadi bupati gue, kudu gue prestasi di sini. Agar si ngawang ngubung mending ora kesel tok ya ora lur. Ya mana maning syarat maning kudu duwe materi. Bupati ki raja, raja ora kena mlarat, anggere raja mlarat ya rakyat melu mlarat. Jadi sugih dhisik nembe dadi bupati, kuwi materi penting itu ya. Masyarakat kuwi butuh materi juga, bagaimana caranya punya materi. Nggo madang, beras larang, beras larang. Kuwe. Kemudian kalau sampean juga kudu dicintai masyarakat. Jadi aja pinter memaksa masyarakat untuk mencintai sampean. Pimpinan yang baik, gue dicintai masyarakat. Kayak gue, dia kepong seneng. Anggar, wis kompetensinya apik, sugih, masyarakatnya seneng. Gue kerja gampang. Dari bupati metu jabat wis dibanding ngomong, ya angin kerjane. Gue tapi yang disenengi kan halo bupati, wah bupati ini nyong. Kemudian ya, wong bupati ini Kabupaten Purbalingga ana 250 desa, 200 desa. Weh. Bupati yang kudu ngerti desa ndi bae, isine masyarakat kaya ngapa. Artinya sebagai warga Purbalingga gue seneng banget. Purbalingga gue mempunyai daya sumber daya manusia sing jos. Ya, sumber dayanya itu apa? Masyarakatnya berpendidikan secara geografis mempunyai potensi yang baik. Cuma sayangnya urung bisa digali, urung bisa ditingkatkan. Udah gak sampe jadi bupati, tak yang jago sepura meningkatkan gue. Simen masyarakat jadi bupati, maju. Kalau bupati ini sudah mendep, orang pinter, ya masyarakat itu udah tayang. Butuh duit bingung pula padahal nang pinggir jalan ATM ratusan juta padahal orang yang nyolok karena tidak punya kompetensi, nggak punya kartu, anak kartu langsung sandone. Ya iya wong SDM sindep anggar SDM sampai kapan dia nyolok metu puluhan juta ATM kayak sini orang itu sekitar juta kayak disediakan buat masyarakat apa ya. Iya siji aja kelalen. Angger nyong ya nyong nyong kon milih bupati mengenai gender utawa jenis kelamin ya. Aku seneng bupati sing lanang bae itu lebih jos lebih strong itu ya ora lur setuju ora lur setuju ya setuju kok bareng karo nyong ayo dukung Purbalingga ben Purbalingga maju pesat 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 aja jadi kabupaten termiskin kipas kipas berbisa ayo bayar lur ya. Assalamualaikum.